Ayah Amarzoni disebut kanker stadium 4, kondisi makin drop usai dengan kabar Iris Bella gugat cerai. Musibah tak henti mendera Amarzoni setelah digugat cerai Iris Bella dan ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu beserta ganja. Kini beredar kabar kondisi ayah Amarzoni drop akibat kanker. Kuasa hukum Amarzoni, John Matias, menyebut ayah Amarzoni mengidap kanker stadium 4, namun ia tak menjelaskan jenis kanker yang sedang dilawan Suhendri Zoni di rumah sakit. Informasi ini terkuak dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini. Awak media meminta klarifikasi soal kabar Suhendri Zoni Al-Rufi di rumah sakit akibat masalah bertubi yang menimpa Amarzoni. Kalau itu berdasarkan informasi benar, karena memang penyakit bapak ini datang dari pikiran. Kondisi beliau seperti media sudah tahu juga, dan keterangan dari pamannya Amar mengatakan bahwa beliau ini sakit kanker. Kanker yang stadium 4 katanya. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi, John Matias menyebut banyak pikiran salah satu faktor pemicu yang membuat fisik ayah Amarzoni melemah. Kalau masalah Amar, itu yang dipikirkan masalah narkoba. Yang kedua, yang di Jakarta Selatan, itu kan sempat beliau mengikuti, kemudian di tengah jalan enggak datang lagi karena drop. Urai John Matias.